Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Insan, kita masih membicarakan tema Al-Wala wal-Bara fil Islam, konsep cinta dan benci dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu, pembicaraan kita sampai kepada kedudukan Al-Wala wal-Bara. Kita sudah menjelaskan yang pertama, kedudukan al-wala wal-bara adalah bahwa al-wala wal-bara itu merupakan bagian penting dari makna syahadat. Jadi pada syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu terdapat di dalamnya akidah al-wala wal-bara. Cinta dan benci, atau menolong dan memusuhi, artinya ketika kita mendengar atau mengetahui seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka jadilah dia seorang muslim, wajib bagi kita untuk mencintainya, wajib bagi kita untuk menolongnya. Sebagaimana pula orang yang keluar dari makna syahadat, orang kafir, wajib bagi kita untuk membenci dan memusuhinya. Ini secara ringkas saja bagian yang pertama ini, bahwa al-wala wal-bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kalimat tauhid, rukun, kemudian syarat dan lain-lain. Kita beralih kepada kedudukan yang kedua. Yang kedua, al-wala wal-bara adalah bagian dari ikatan iman yang terkuat, bagian dari ikatan iman yang terkuat. Makna lain daripada ikatan ini kita jelaskan, ikatan iman. Ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia terikat dengan kalimat ini. Ketika seseorang menyatakan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Terikat
dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini sebagai satu-satunya ilah yang hak disembah. Setiap yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia menanggung konsekuensi muktabayat konsekuensi keimanan. Apa maknanya? Maknanya sebagai konsekuensinya adalah dia wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib meninggalkan semua yang dilarang olehnya, wajib menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya kita tidak dibiarkan begitu saja mengatakan la ilaha illallah. Bebas melakukan apa saja. Seorang muslim adalah orang yang berikat dengan aturan, aturan Islam, aturan agama, aturan Allah, aturan Al-Quran. Karena itu istilah Islam liberal di Islam kemudian diberi label liberal itu sama sekali tidak benar. Memberikan satu label atas satu sifat yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Islam artinya terikat, Islam artinya tunduk, terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara liberal artinya bebas. Ini kan bertentangan. Yang satu terikat, yang satu lagi bebas. Orang-orang liberal, orang liberal itu maksudnya para yang tidak mau diatur bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dalam pandangan umpamanya barat liberal, mereka katakan Tuhan tidak boleh turun campur dalam urusan manusia. Tuhan tidak boleh turun campur urusan manusia. Nah, jadi bagaimana mungkin dua sifat ini bisa disamakan, Islam dengan liberal? Nah, kembali kepada konsep al-wala wal-wala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang namanya awsatu al-istiman al-hubbu fillah al-hubbu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi yang dimaksud dengan qura atau urwah di sini adalah muktabayat, konsekuensi. Maka sebagai konsekuensi daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus cinta karena Allah. Kalau mencintai harus karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau pun membenci, benci juga karena Allah. Namanya al-hubbu fillah wal-hubbu fillah. Ini adalah al-wala wal-bara. Setiap tahun di akhir tahun kita menyaksikan fenomena yang terus berulang-ulang
malam pergantian tahun atau malam tahun baru. Siapa yang meramaikan dan siapa yang merayakan? Ini kan budaya. Ya. Budaya apa ya? Jadi mencintai budaya yang tidak berasal dari Islam atau bertentangan dengan ajaran Islam. Cinta, ini cinta karena Allah atau enggak? Jadi enggak bisa mencintai sesuatu yang datang dari luar yang bertentangan dengan ajaran Islam karena Allah atau enggak? Ini salah satu bentuk fenomena al-wala wal-wara. Kemana kita harus berwala dan dari siapa atau dari mana kita harus berlepas diri. Itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-wala wal-wara merupakan sebab utama yang menyebabkan hati bisa merasakan manis amat. Sebab utama yang menyebabkan hati bisa merasakan manis iman. Jadi iman itu punya rasa. Ada cinta rasa. Kemudian sebagian ulama mengartikan halawatul iman, manisnya iman itu adalah ladzatul ibadah, nikmatnya beribadah. Ini bisa kita rasakan. Saat duduk di majelis ilmu atau di warung kopi umpamanya. Nah, ini kan bisa ini menjadi ukuran. Ada satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ditulis oleh salah seorang ulama dari Mesir, Rifat Basha, dalam bukunya Suar Muhayyad Sahabat. Di sepulang dari peperangan, Rasulullah SAW bersama para sahabat singgah di suatu tempat. Rasulullah dan para sahabat
memasang tenda. Sebagian sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berjaga-jaga, ronda. Kalau kemungkinan ada serangan musuh datang secara mendadak. Pada malam pertama, dua orang sahabat ditunjuk oleh Rasulullah untuk jaga. Sahabat itu adalah dua sahabat yang ketika Rasulullah awal datang ke Madinah dipersaudarakan. Kita tahu saat Rasulullah hijrah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi, ya, selain membangun masjid dan pasar, juga Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin sebagai orang yang baru datang ke Madinah dengan kaum Ansar sebagai orang asli Madinah. Nah, dalam kisah ini yang disuruh jaga oleh Nabi itu adalah satu namanya Abbad bin Bishr, kemudian yang lain Ammar bin Yasir. Abbad bin Bishr ini adalah orang asli Madinah. Kemudian Ammar bin Yasir orang Mekah disuruh jaga. Jadi lalu terjadi dialog. Kata Abbad bin Bishr, sekarang kita buat kesepakatan siapa yang jaga duluan. Mesti apa namanya ini? Apa istilahnya? Kalau gantian apa namanya? Lapos. Sip ya. Jadi Ammar bin Yasir mengatakan, saya istirahat duluan. Silakan Anda jaga duluan. Jaga, saya istirahat. Kemudian Ammar bin Yasir tidur. Tidur. Abbad bin Bishr jaga. Sampai tengah malam. Jadi suasana ya di tengah padang pasir tentu sepi sekali ya, sepi, sunyi, tidak terdengar suara apa-apa. Nah saat itu Abbad bin Bishr ingin memanfaatkan suasana ini. Kenapa suasana sehening ini, setenang ini tidak dimanfaatkan? Lalu beliau sholat. Ya. Kemudian saat beliau sholat, ternyata ada musuh datang. Musuh itu mengendap-endap, intip-intip. Dilihat, ini ada orang berdiri. Kenapa ini? Jadi sholat. Saat itu kemudian Abbad bin Bishr langsung dipanah. Jadi sholat dipanah. Apa yang terjadi? Nah, ini kita bicara tentang majlis iman. Abbad bin Bishr tidak merasakan sakitnya tusukan panah. Subhanallah. Ya. Begitu beliau tenggelam dalam kenikmatan sholat. Tidak merasakan. Beliau terus tegak berdiri sementara darah keluar. Beliau tidak merasakan. Abad Indonesia. Baru kemudian terasa setelah sholat mau selesai. Jadi ini luar biasa ya. Sa'id Hawa ketika menjelaskan tentang wirasah nabawiyah, wirasah nabawiyah, warisan Nabi. Jadi Nabi itu kan mengatakan begini, al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lan warisu dinar wala dirhaman, wa innama warasul ilma, faman akhadahu akhadha bi hadin wasit.
Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, juga tidak dirham, melainkan mewariskan ilmu. Para nabi itu pemimpin negara, penguasa, raja, pemimpin umat. Sebagai pemimpin mereka tidak pernah meninggalkan, kita tidak pernah membaca dalam sejarah umpamanya ditemukan situs peninggalan istana Rasulullah atau istana para sahabat semacam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Umar bin Abdul Aziz. Ini kan nggak pernah dalam sejarah kita temukan ada istana, ya, para nabi, para sahabat nabi yang tidak pernah ada. Karena memang yang mereka wariskan tidak dinar juga tidak dirham tentang dunia. Wa inna ma warasatul umat. Mereka mewariskan ilmu. Ini yang menarik yang ditemukan saya bahwa adalah bahwa ada tiga yang beliau sebut dengan wirasah nabawi. Yang pertama ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga hal, keadaan. Ini kita contohkan di sini apa? Bagaimana hal sahabat, keadaan sahabat yang merasakan betul-betul nikmatnya atau lezatnya iman. Kalau kita digigitan nyamuk saja terasa, ya, gatal-gatalnya bergaruk. Ini tancapan panah, ya, itu nggak terasa. Baru terasa kemudian setelah darah banyak keluar. Nah ini juga para ahli fikih di sini mengatakan darah itu nggak najis. Apa itu bisir ketika dipanah darahnya keluar, dia tetap sholat yang buat akan sholat. Baru kemudian setelah mau selesai sholat berakhir, beliau merasakan sesuatu ada yang nancep, membangunkan sahabatnya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir katakan, kenapa yang tidak bangun ini? Ya, berada busuk. Apa beliau katakan, saya merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Tapi aku fitnah Allah. Ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan salasun man wajadahunna wajada halawatul iman. Ada tiga perkara yang jika seseorang memilikinya maka dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman, lezatnya beribadah. Pesanan yang disampaikan oleh Ustaz Fathiyah Nasir juga buat kita mengukur sejauh mana kita merasakan, dapat merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kalau suatu ketika ada orang datang bertamu kepada kita, ya boleh, apakah sahabat atau keluarga, keluarga datang. Saat dia datang itu dia membawa hadiah, macam-macam ya, hadiah, makanan atau apa gitu ya. Kalau kemarin suasana Idul Fitri, parcel, ya, macam-macam isinya. Jadi orang datang kepada kita membawa hadiah, bagaimana senang hati kita. Kemudian saat yang lain juga ada orang datang, yang datang ya bisa sahabat, bisa orang lain. Kali ini yang datang bukan membawa hadiah, tapi mau minta tolong. Minta tolong apa? Mau utang. Nah sekarang kita bisa bandingkan,
apakah pada saat yang kedua, momen kedua, kita sama gembiranya dengan yang pertama? Yang pertama orang datang bawa hadiah, yang kedua orang datang mengutang. Parahnya lagi, utangnya itu pernah mengutang dan belum bayar. Mengutang lagi. Nah, ini bisa kita rasakan. Apakah pada saat yang kedua ini kita juga gembira sebagaimana kita gembiranya ketika orang datang membawa hadiah? Ini halawatul iman. Halawatul iman. Persoalannya adalah kita tampaknya kita belum begitu yakin, walaupun tidak pernah kita ucapkan dengan janji-janji Allah. Kalau Rasulullah mengatakan begini, maknanya begini, barang siapa yang melepaskan seorang muslim, man nafasaan muslim yang kurbatan min kuwabid dunia, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari salah satu daripada kesulitan dunia, kurbat min kuwabid dunia, nafasallahu lahu kurbatan min kuwabid dunia, niscaya Allah akan melepaskannya nanti kesulitan di akhirat. Tapi tampaknya kita tidak begitu mantap, tidak begitu yakin. Ini kembali kepada persoalan apa al-iman bil ghaib. Kita ini kan sekarang yakinnya kepada sesuatu yang terlihat. Bahkan sekarang ini yang sesuatu yang terlihat sekalipun kita tidak begitu yakin juga. Jelas-jelas di bungkus rokok ada tulisan merokok membunuhmu. Kelihatan ya, kelihatan. Merokok membunuh. Dulu sebelumnya juga ada kata-kata yang tidak kalah ngerinya, bisa kanker, gangguan jantung, impotensi macam-macam. Jadi suatu ketika saya pernah bertanya ada salah seorang kawan duduk di samping saya, dia merokok berat. Saya pegang bungkus rokok, saya perlihatkan. Saya bilang, dia tidak ada takutan kali ini ada macam-macam tulisan ini. Ya. Ada kanker, ada gangguan jantung, macam-macam penyakit yang di situ ada ya. Tidak takut ya? Dia bilang, Pak, saya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mati juga ya. Jadi jangankan kepada sesuatu yang tidak kelihatan, insensible, yang kelihatan saja kita tampaknya tidak takut juga. Kembali kepada hadis ini, ada tiga perkara yang jika seseorang memilikinya maka dia akan merasakan nikmat iman. Yang pertama, nanti tema kita ini, ayyakumunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Hendaklah dia cinta kepada Allah ya, dan cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kepada selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa billah. Di tema kita, maaf. Dan dia mencintai seseorang, cintanya itu karena Allah semata, bukan karena yang lain. Ini bisa kita lihat penjelasannya atau semacam tafsir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan begini, man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa ada fillah fa innama yanalu bidayatullahi bidzalika. Barang siapa yang cinta
cintanya karena Allah, juga benci-bencinya karena Allah. Kalau dia menolong-menolongnya karena Allah, kalau dia memusuhi-memusuhinya juga karena Allah, apa yang akan dapatkan? Ya nalu wilayat Allah. Dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, kemudian dia katakan, walam yajida abdun, seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan ta'mal iman, manisnya iman, wa in kathura salatu wa siyamu hatta yakuna kadzalika. Seorang hamba tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, ibadahnya banyak. Sholatnya banyak, ibadahnya banyak, siamnya banyak, tapi kalau cinta bukan karena Allah, bencinya juga bukan karena Allah. Kalau dia menolong seseorang bukan karena Allah, kalau dia memusuhi seseorang juga bukan karena Allah, ibadahnya tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Dia tidak akan pernah merasakan ta'mal iman, manisnya iman. Lalu dia katakan apa? Waqad sarat ammatun mu'afatin nas ala amdil dunia. Sekarang ini kata beliau, ini zaman Ibnu Abbas ini, zaman Ibnu Abbas, bukan zaman sekarang. Zaman yang sekarang kita rasakan semuanya tertuju pada materi. Apa kata beliau? Waqad sarat ammatun mu'afatin nas. Sekarang ini kata beliau, cinta kepada seseorang atau senang kepada seseorang ukurannya adalah dunia, ala amri dunia. Bisa karena hartanya, bisa karena pangkatnya, bisa karena jabatannya, bisa karena status sosialnya. Itu yang menjadikan wala kita sekarang. Bukan karena agama, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan merasakan manisnya iman? Semuanya tertuju pada materi. Yang terakhir, empat, maksudnya terakhir pertemuan ini ya. Al-wala wal-bara merupakan tali hubungan di atas mana masyarakat Islam dibangun. Jadi masyarakat Islam dibangun dasarnya adalah al-wala wal-bara. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ukhuwah Islamiyah. Di ukhuwah Islamiyah itu dasarnya adalah agama. Kita tahu ini Islam ini kan sudah terkelompok-kelompok, pecah-pecah. Jadi umpamanya begini, ada hubungan antara sesama manusia. Hubungan itu bisa karena ada nasab keturunan atau karena suku, suku, bangsa, kemudian ya macam-macam ya. Ini ada apa namanya tali hubungan antara sesama manusia. Tapi tali hubungan itu tidak didasarkan di dalam Islam, tidak didasarkan kepada al-wal-wal-wal. Tidak boleh kita bangun dengan atau di atas tali hubungan yang tadi. Umpamanya karena ada nasab keturunan atau karena sukunya sama, maka kita senang sama dia ya. Karena berbeda, saya suku Banjar, kalau dia Madura, saya nggak suka sama dia karena sukunya Madura. Ini penempatan al-wala salah. Ada lagi organisasi, ini juga menjadi masalah ya. Seringkali loyalitas itu dibangun karena kesamaan organisasi, kesamaan kelompok, kesamaan golongan ya. Suku. Itu tidak boleh, itu bertentangan dengan konsep ini. Karena itu Al-Quran tegas mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan itu dibangun berdasarkan keimanan.
loyalitas dasarnya adalah karena keimanan, bukan yang lain. Jadi kotak-kotak, kotak-kotak tadi atau sekat-sekat tadi itu mesti kita hilangkan. Untuk dalam pembahasan kemarin mengatakan jinsiyatul muslim aqidatuhu, jinsiyatul muslim aqidatuhu, keluarga negara seorang muslim itu adalah akidahnya. Jadi batas-batas geografis ya, ada muslim Amerika, ada muslim Cina, India, atau ada lagi Islam Nusantara. Islam Nusantara miskat. Sebenarnya Islam Nusantara itu apa? Jadi kalau presiden kita pernah mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama, itulah Islam Nusantara, Islam yang penuh toleransi. Ini Islam Nusantara. Kalau yang tidak Nusantara tidak seperti ini. Kan seperti itu logikanya. Islam Nusantara itu Islam yang sopan santun, yang penuh tata krama, yang toleransi, ya. Yang tidak seperti ini bukan Islam Nusantara. Nah, sekarang Islam Nusantara itu apa? Saya kira kita sepakat kalau kita mendengar Islam Nusantara pasti terbayang di benak kita ada Islam yang lain. Berarti ada Islam Arab. Pertama Arab dulu. Ya karena Islam kan datang dari Jazirah Arabia. Nanti ada lagi Islam Eropa, Islam Amerika, Islam India, Islam Melayu. Wah, ini ada label seperti ini gimana, Pak? Islam itu adalah universal. Kalau kita beri label di belakangnya, yang universal itu jadi sempit. Ya kata apapun kalau diberi kata sifat, ya, itu kata itu menjadi sempit ya. Sekolah, kalau diberi label Islam, sekolah Islam itu sempit. Sekolah Islam. Umpamanya begini ada kalimat. Seorang siswa sebuah sekolah di kota Kuala Kapuas terlibat narkoba. Ya. Seorang siswa sebuah sekolah di kota Kuala Kapuas terlibat narkoba. Itu bayangan kita ya, sekolah mana saja. Ya. Yang ada di kota Kuala Kapuas. Tapi kalau kita beri label umpamanya Islam, seorang siswa sebuah sekolah Islam di kota Kuala Kapuas terlibat narkoba. Ini kan jelas nih. Jadi kalau diberi apa label, diberi sifat sesuatu yang asalnya universal, yang luas menjadi sempit. Begitu Islam kalau diberi label Islam Nusantara, ya, Islam Indonesia. Jadi kita sudah mereduksi makna Islam yang universal. Ada satu kasus atau peristiwa terjadi, ini dikisahkan oleh Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasih. Beliau adalah Ketua Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, MIMI. Putra pendiri Pondok Pesantren Gontor. Jadi ceritanya begini, Pak. Dalam sebuah seminar, ya biasa kita kalau ada acara kan ada acaranya
setelah pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, yang membaca ayat suci Al-Quran adalah perempuan. Perempuan maju pembuka baca ayat suci Al-Quran. Setelah qori'ah, setelah qori'ah ini selesai baca Quran ya dulu, ada komentar. Komentar dari salah seorang dosen. Dia bilang apa? Ini nih Islam Indonesia. Kalau Islam Arab enggak boleh yang begini. Seorang perempuan membaca Al-Qur'an di hadapan orang banyak, termasuk di situ laki-laki. Ini Islam Indonesia. Kalau Islam Arab yang gini-gini enggak boleh. Salah satu kan apa namanya model pemahaman Islam Nusantara seperti ini. Jadi kalau di Indonesia ini boleh, di Arab nggak boleh. Karena itu banyak pihak yang tidak sepakat dengan istilah ini. Termasuk umpamanya Dr. Habib Rizik. Jadi di antara kritikan beliau terhadap istilah ini adalah pertama, Islam dianggap sebagai pendatang. Jadi Islam ke Indonesia itu pendatang. Yang namanya pendatang kan asing, asing. Ketika Islam datang ke Cina, umpamanya Islam juga pendatang. Datang ke Amerika, Islam juga pendatang. Datang ke Malaysia, Islam juga pendatang. Tentu ini bertentangan dengan konsep rahmatan lil alamin. Islam itu bukan pendatang. Islam itu kan agama Allah, ya. Islam itu agama Allah. Yang menciptakan Indonesia Allah, yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Islam dianggap sebagai pendatang? Kemudian yang kedua, karena Islam itu dianggap pendatang, maka perlu pribumisasi Islam. Jadi Islam perlu dijadikan sebagai pribumi, kan dia pendatang. Apa implikasinya? Implikasinya adalah perlu mengislamkan atau perlu menusantarakan atau mengindonesiakan atau mempribumikan sesuatu yang dianggap tidak pribumi. Maka umpamanya salah satu contohnya umpamanya kita membaca Al-Quran dengan langgam Banjar, seperti Madihin. Baca Al-Quran seperti Madihin. Supaya apa? Supaya jadi pribumi, karena dia pendatang. Nah seperti itu Pak. Jadi ini kembali kepada konsep ini ya. Itu innamal mu'minuna ikhwa. Jadi hubungan itu dibangun berdasarkan keimanan, bukan yang lain. Akhirnya bukti yang Allah membuat demikian pengajian kita pada kesempatan ini, insya Allah kita teruskan lagi pada waktu yang lain. Kita masih bicara tentang kedudukan, ini pentingnya, karena konsep al-wala wal-wara ini adalah salah satu pilar keimanan. Subhanallah, alhamdulillah, syukurillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.